Hello. Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Jom, hari ni kita nak cerita mengenai anak Zahid Hamidi enjoy bermadu. Jemput Ira dan Sarah belajar tapi kena minta izin Syamsul dulu. Sering memberi kenyataan mengenai keindahan berpoligami, Datuk Nurul Hidayah Ahmad Zahid sekali lagi menjadi perhatian warganet setelah memuat naik satu hantaran di laman TikTok. Rentetan daripada video terbabit, Nurul menyeru agar golongan lelaki tidak menjadi pengecut dengan berselindung di sebalik sunnah jika ingin menikahi wanita lain. Kepada lelaki, jangan berselindung di sebalik sunnah kerana Nabi Muhammad SAW sendiri bernikah atas perintah Allah. Perempuan atau wanita, tolong tahu diri. Menikahi seseorang boleh terjadi atas dua sebab, iaitu jodoh atau bodoh. Realiti perkahwinan poligami ini indah seandainya diterjemahkan dengan pemahaman dari Al-Quran dan Hadis, bukan dari terjemahan nafsu. Semoga menjadi pengajaran dan iktibar, tulis Nurul. Menelusuri ruangan komen, warga maya berseluruh menyatakan Syamsul harus mengikuti tip yang diberikan oleh Nurul untuk membentuk keluarga bahagia, dan ada juga yang memuji Nurul biarpun bergelar madu namun tiada krisis pergolakan rumah tangga. Ni lain sebab yang ni baik, yang lagi satu tu siap psycho bini orang. Macam ni lah Sol. Malas aku kang emo, pasu aku yang tak masak. Suka tengok Datuk Nurul lepas jadi isteri nombor dua. Dia sangat menghormati dan menjaga perasaan isteri pertama sampai akhir hayat isteri pertama tu. Itulah antara komen-komen netizen. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.